bagaimana Sayyidina Umar bin Khattab menghadapi musibah? Ajib iman. Jika bencana itu mengenai agamaku, karena bencana yang menimpa agama lebih berat daripada menimpa badan dan harta benda. Artinya apa? Bencana datang, corona, segala macam, gempa, apa muncul itu. Sepanjang bencana itu tidak mengganggu, menggerogoti akidahku, aku tetap survive, aku tetap tenang, aku tetap tidak panik, aku tetap tidak longso, aku tetap tidak gundah gulana, selagi bencana itu, musibah itu tidak merusak agamaku. Itu Pak. Artinya corona datang, yuk kita sikapi dengan bijak. Yuk anjuran pemerintah harus begini, 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 yuk kita jalani tanpa ada kepanikan. Sekali lagi, selagi musibah itu tidak menimpa agama kita, kita tetap tenang. Artinya apa? Oh, ya sudah, kita jalan. Jadi apa namanya? Sayyidina Umar itu menghadapi musibah, cobaan itu tenang. Kenapa? Karena musibah itu menurut beliau itu, bencana dan musibah itu hanya menimpa badan dan harta, titik. Dan itu gak masalah. Selesai. Yang bahaya itu musibah itu yang merusak agama. Betul.